Hai guys, kali ini aku akan berbagi tentang buah jeruk, manfaat buah jeruk. Berikut 8 manfaat dari buah jeruk. Jeruk merupakan sebuah buah yang memiliki khasiat. Jeruk yang merupakan buah sitrus memiliki banyak kandungan vitamin C dan antioksidan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi dan flu. Kandungan fitosemisel dapat mencegah beberapa penyakit kanker. Mengutip Bolski, berikut manfaat jeruk melancarkan pencernaan. Sumber serat yang sangat baik, larut dan tidak larut ada pada jeruk. Untuk itu, jeruk bagus untuk membuat perut Anda tetap sehat. Serat di dalamnya akan sindrom iritasi usus besar. Jeruk pun bisa merangsang produksi cairan pencernaan serta memperbaiki pencernaan. Ini adalah cara paling enak untuk menghilangkan sembelit. 2. Mengatur tekanan darah tinggi. Jeruk adalah sumber magnesium yang kaya dan akan membantu mengatur tekanan darah. Flavonoid yang disebut hesperidin secara alami hadir dalam jeruk juga membuat tekanan darah terkendali. 3. Mencegah kanker. Kandungan vitamin C memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kanker. Senyawa yang disebut limonen banyak ditemukan di jeruk memiliki sifat penghambat kanker. Senyawa ini bekerja dalam mendeteksi sel kanker dan menghancurkannya tanpa memberi kesempatan untuk menyebar. 4. Mencegah penyakit jantung. Antioksidan hadir dalam jeruk ini melawan kerusakan radikal bebas dan membantu oksidasi cenderung menempel di bagian dalam arteri dan membatasi suplai darah ke jantung. Hal itu dapat memicu serangan jantung. Namun, serangan jantung ini bisa dicegah dengan antioksidan yang ada di jeruk. Kandungan ini membantu menetralisasikan efek radikal bebas dan melindungi jantung dari penyakit. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh. Jeruk penuh dengan vitamin C yang dikenal sebagai kekebalan dan meningkatkan vitamin. Bila kekebalan tubuh kita kuat, tubuh mampu melawan infeksi lebih baik dan mencegah penyakit adalah antivirus untuk membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh sebelum dapat menyebabkan infeksi. 6. Memurnikan darah. Jeruk adalah pembersih alami. Flavonoid yang ada dalamnya dapat meningkatkan aktivitas enzim dalam tubuh dan membantu hati mengeluarkan racun. Vitamin C di dalamnya meningkatkan produksi kolagen sehingga membantu kulit lebih elastis dan mengurangi tanda-tanda penuaan serat. Makanan di dalamnya membuat perut tetap bergerak sehingga menghilangkan limbah dan zat yang tidak diinginkan keluar dari tubuh. Semua makanan yang mengandung kalsium harus dipasangkan dengan makanan kayak vitamin D agar tubuh kita benar-benar menyerap kalsium dari makanan. Nah, jeruk memiliki cukup vitamin D yang menjamin penyerapan kalsium secara tepat dan membantu mencapai tulang. Jeruk juga mengandung asam askorbat yang membantu penyerapan kalsium dengan lebih baik. Memperkuat gigi. 8. Memperkuat gigi. Jeruk sangat baik dalam kesehatan gusi. Mereka memperkuat pembuluh darah dan jaringan pada gusi. Gigi pun juga mencegah perkembangan plak serta melapisi gigi di lapisan pelindung dan mencegah korosi. Vitamin C di dalamnya mengurangi peradangan dan juga membuat nafas tetap segar lebih lama dengan membunuh bakteri yang berada di mulut. 9. Mencegah penyakit ginjal. Studi telah menemukan bahwa konsumsi jus jeruk secara teratur membantu mencegah batu ginjal. Pasalnya, jeruk dapat mengusir kelebihan sitrat dalam urin dan mengurangi keasamannya. Ya, berikut manfaat dari buah jeruk. Jangan lupa subscribe ya.